Hai guys, selamat datang kembali. Lisa masuk dalam artikel tentang momen runway terbaik tahun 2022 oleh Tenfugu. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa superstar Lalisa Manobal melakukan debut runway-nya pada tahun 2021. Tetapi sekali lagi tidak pernah cukup. Jadi dia kembali ke catwalk untuk koleksi Celine Winter 2022. Seperti yang kita tahu sebelumnya, video menunjukkan Lisa saat berjalan di lintasan pacu memamerkan koleksi brand milik Celine, serta tampilan rambut blonde pendeknya juga kacamata hitam membuat semua penggemar terpukau saat video ini pertama dirilis. Lisa bak model profesional menjadi salah satu runway terbaik tahun 2022 lalu. Sementara itu nampaknya Lisa semakin sibuk dengan jadwal yang padat. Baru-baru ini, akun Instagram Kotak Makasiang atau Parcel Korea baru-baru ini terlihat membagikan bahwa mereka telah mempersiapkan menu mereka untuk jadwal pribadi Lisa. Akun tersebut mengatakan bahwa ini adalah jadwal pemotretan Lisa untuk bulan April dan masih dirahasiakan, sehingga dia tidak bisa memberikan rinciannya. Di sisi lain, konser girl group terbesar Blackpink akan berlangsung besok hari di National Stadium Bangkok. Penggemar Lisa di Thailand sangat bersemangat untuk menantikan gadis kesayangannya ini. Mereka terlihat telah memasang beberapa billboard layar besar bergambar Lisa, juga ucapan manis di berbagai pusat kota untuk menyambut kedatangan Lisa di tanah airnya. Selain itu, salah satu penggemar terbesar Lisa di China yaitu Lisa China 327 juga telah mempersiapkan banner dan stiker uang yang nantinya akan dibagikan kepada para penggemar yang hadir di konser. So, kita berharap semoga Lisa akan dapat melihat dukungan yang banyak dari para penggemarnya, sehingga konser kali ini akan menjadi konser yang meriah dan sulit untuk dilupakan. Komen di bawah pendapat kalian ya.